Ya memang kalau survei pertamanya masih ketika di bawah Pak Anies dan Pak Ahok, tapi selisihnya tidak jauh. Dan kan Kang Emil bukan incumbent di sini, belum berbuat apa-apa di dunia. Ya, sementara surveinya memang seperti itu, berbeda dengan di Jawa Barat. Tapi kan kita tahu Kang Emil ini kan cepat kalau menaikkan elektabilitas, popularitas. Tapi kalau saya lagi, kalau teman-teman di Jawa Barat tadi berharap Kang Emil bisa kembali ke Jawa Barat. Karena tadi pertimbangannya peluang besarnya menang, peluang menangnya besar, kemudian pilkadanya serentak, ada 27 kabupaten kota yang lain, dan jangan lupa Jawa Barat itu provinsi dengan pemilih terbesar di Indonesia, 1/5 pemilih Indonesia itu ada di Jawa Barat.